Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun anda berada. Hari ini saya mau hunting kereta api panoramik ya, berburu kereta api panoramik di perlintasan kereta api nomor 138. Sebelum saya hunting kereta api panoramik, saya juga akan rekamin kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng ya, KA242 yang sesaat lagi akan segera masuk stasiun Madiun. Jadi simak terus videonya sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Kereta api Logawa persiapan masuk stasiun Madiun. Lokomotifnya tadi adalah CC2183 di Pondok Purwokerto. Dan lagi nanti saya juga merekam keberangkatan kereta api Argo Semeru. Keretanya sekarang stay di jalur 3 stasiun Madiun menunggu keberangkatan. Jadi ya kawan, kereta api Argo Wilis KA5 tujuan akhir stasiun Badung berangkat dari stasiun Madiun. Silakan disimak kawan. Lokomotif yang hari ini berdinas kereta api Argo Wilis adalah apa nih? Pakai lokomotif kemerdekaan nih. Dan membawa satu buah kereta api panoramik di belakang lokomotif. 1381 menggunakan panoramik K101111 di Bandung Jakarta Kota. Ini generasi yang pertama nih kayaknya nih. Tapi ya, gue beli berangkat stasiun Madiun pada pukul berapa nih? 10.23. Keretanya bergerak menuju stasiun Magetan dan kita akan tungguin kereta api selanjutnya. Lokomotif CC206 melangsir untuk mengambil rangkaian KA2636F yang masih terparkir di depo Pertamina. Nanti keretanya akan mundur ya lewat jalur langsir yang berada di sini untuk mengambil rangkaian kereta api kereta. Thank you.
Ini dia video penutup dari saya, kereta api Argo Semeru dari stasiun Madiun. Silakan disimak kawan. Ngapul. Temennya gak kobong. Lokomotif yang dilihat adalah CC206 1165 di pojok Semarang Poncol. Oke, demikian konten pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.